Makanya seorang pemuda itu harus berbakti sama orang tua. Ini kok pemuda malah nengking sama bapak sama ibu. Disuruh gak mau. Iya. Gak boleh seperti itu ya akhi. Seorang pemuda itu harus berbakti sama ibunya, sama bapaknya. Harus bantu tuh bapak, bantu ibumu. Iya. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah. Hei Rasulullah, saya mau ikut berjihad dengan engkau. Apa kata Rasulullah? Ahayyun walidak? Orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Di mana mereka? Aku tinggalkan mereka ya Rasulullah dalam keadaan mereka menangis. Kata Rasulullah, pulang kamu ke orang tuamu. Fafihi mafajahid. Berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Masya Allah, ternyata berbakti kepada orang tua itu termasuk apa? Jihad. Ya. Maka Anda sebagai seorang pemuda, pemuda yang Islami, pemuda yang Masya Allah, itu pemuda yang bakti sama orang tua. Jangan pemuda ngeyel sama orang tua, ngebentak orang tua, gak hormat sama orang tua. Ya akhi, pemuda seperti apa itu? Iya. Kecuali kalau memang orang tua menyuruh kita kepada apa? Maksiat gak boleh didengar. Iya.